Baik, jadi untuk gelombang 6 ini untuk Provinsi Jawa Tengah, kita dibentuk lebih kurang 5 tim seleksi. Jadi ada Jawa Tengah 1, Jawa Tengah 2, Jawa Tengah 3, Jawa Tengah 4, dan Jawa Tengah 5. Untuk jumlah tim selnya itu berjumlah 1 tim sel itu 5, jadi totalnya 25 orang. Dan untuk saat ini gelombang 6 Jawa Tengah itu ada pada 23 KPU Kabupaten Kota yang melakukan seleksi di periode 2023-2028. Saya pikir ini kan sudah mulai ya, sampai saat ini kita tidak ada kendala ya. Kita lebih kepada bagaimana menjalankan yang sudah ditetapkan oleh KPU sekarang ini soal jadwal dan segala bentuk-bentuk hukumannya itu saja. Kita di akhir itu kan kita harus masing-masing tim seleksi karena ada 5 ya, itu 2 kali dari Tuhan anggota KPU. KPU kan Kabupaten Kota kan 5, jadi minimal nanti 10 mengajukan ke KPU ya kan, dari semua proses. Ya, seperti itu. Ya, kita ini wilayah KPU. Kita akan hanya membantu dalam proses seleksinya saja. Keputusan ada di KPU.